Ah, Bu En gini Mbak Ana di pun tewel lho. Heh, kuwi aja kok wis heeh. Tak nguntel ya, tak ngerah ya. Wis matur suwun ya. Batinku mumpung madhari nek omah nek sing ngoncekne. Oke, pemirsa Bu apa gini pun tewel. Dikon ngerah dhewe tak uter ya. Ini lah. Wah, iso kayak ngene. Berase. Iki lho, lha yo. Wah, iso kayak ngene, Mas. Iki nyata budune dibrosong anu lho. Apa kuwi ngene iki lho? Yo. Ngono kan. Lha yo. Iki sing titik-titik ngono kuwi penak. Malah yo. Iki delok ya ampun. Eh, lagi engkau tak anu, engkau lagi anu tak jaluk nek. Engkau ora enak lek oke. Terusan, pangsul aku. Nah, leh ya. Pemirsa, lihat buritan itu gimana. Kita tunggu ke anak. Ingat apa, pemirsa? Emang lihat dulu. Iki sapa sing ngabe sekolah? Bi, kok ndak nggae seragam ta, Bi? Bi. Cak jaluk tewel lho, Tri. Jaluk tewel mae Pak anu, Pak Imam. Shalom, assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan keluarga Pak Ju. Bagaimana pemirsa kabarnya? Doa ibu, pemirsa semua dimanapun pemirsa berada tetap dalam keadaan sehat ya, diberkati Tuhan. Hari ini ibu mau membuat konten, mau masak jangan tewel pemirsa. Ini tadi ibu baru ke rumahnya Mbak Ana minta tewel ini pemirsa. Dari kemarin dibilangi Mbak, tewelku banyak disuruh ke sana minta ambil ya, tapi ibu kan masih repot ruang-ruang terus masih ada yang dimasak. Nah hari ini tadi ibu pagi-pagi ke sana ya, ini pemirsa, ini mau dionjak bapak. Ini bapak mau onjak mumpung bapak belum berangkat kerja. Selamat menonton ya pemirsa. Sik, taruhnya tak lek nyerah ya. Jadi sik sik apa sih telutnya bapak ini rantai ini sik ini. Ini dia cekan. Dengan cair makan titik. Lagu, aku jadi kan gulek. Alah hubun kok awal dini sekali masak enggak ha dong susu itu kalau mas Tano kan gue gula mbak loro pesen lu lah diopo ke gula saya sok pesen gue lho nanggar masa lu gak cuma latin tuh ini anu kan ini di ini pawon dulu Oh.
bisa ini gak bisa gak bisa tuh lah iya tapi pemerik randang dimasak malah rusak ya emang enak sini witen yang luar yanu rusak dua apa rusak aku tapi serodok kesok paling dituang itu wajak jadi nongko bosok iya kan ini paling tidak sempat aku mau beli minuman lagi ayahannya ini sama lagi anjo, kami pun berdua. Kami yang mak ayah tutik dan tutik keilas yang berdua. Godokan apa lagi? Godokan. Ini mumpung ini tu masakan anak, lontong, kangkung nak pedes. Emang mek tak untir ndek-ndek kae ngerajang rajang lak kae kebo kumutur ini kebun lagi gue enak ring sing gak enak belum ya ini pak kebun sing gak enak belum ya gue enak belum gorengnya layur layur utawa dihasilnya lah ayurnya telas gila dong bahasa cara enak gak ini Pak Iman suwi enggak ini Pak Iman ya udah mikro enggak nyambungan enggak gue tambah di raja gak biasanya ini gue, tapi urung ketuwek, urung ketuwek tau gue uak ya mas, gempa-gempa ini jadi gue kabel yang ini nanti lihat rata kelongnya tak sok rata nonton, gue nganggur ya oke ya wah ya mas ini berdua bujuk ya Lucu. Nyamplungan ini titik ya. Enak rene. Lah iya, iki lek ndak dan dimasak iki engko anu, carane tuweke tuwek sia-sia terbuang, kan ndak dadi nongko masak. Lek ngarani ndami ya, ndami-ndami tok. Saking akeh wae. Dompol-dompol temen. Gimana nih menjen. Ya wong-wong jerene ditawani sebedure nek sing gelem jangan dewe. Aku ya panggah demen. Thank you.
dijuki. Tak gerigi dirinya saben putih kalanya. Bumbune madeng telak kesang. Gedung salam. Di sana golek bonjong iki, golek gedung salam yang pageran ini. Dalan ya pemirsa karo apa jenenge? Karo bonjong. Tapi lali. Golek nembritan nek tapi ndak lembu. Dijal ora ya. Blesak-blesak. Nah, beritanya rungkut ya pemirsa udan. Oh, telone dambruk iki sakjane. Menasa iki. Nah, yo gedung salam iki lho, Pak. Gini nih sanding tegalan. Jangan lodeh iki lek enek gedung salam iki. Ya. Yes, guys. Cukup. Mantep sih makan iwak, iwak ewe makan. Mampir ngubuk makan iwak. Makan iwak ewe dipakan.
Makan nih pak, ngambil gubuk makan nih pak. Santai. Oh, udah. Oh, udah ya, hati-hati. Ini beda kuliah. Saya pengen jangan tewe karo goreng gereh asin, benda asin nemen dikum. Biasanya bapak dikum karo banyu panas, tapi lek rumah saku lek dikum banyu panas sih asine anu ilang nul lah. Aku seneng rada enak asin-asine. Nah, iki karo kapan ke diparingi gereh mbah lek pot lagi sing daging-daging tak tambah iki kan sing daging-daging iki bentuk ngono lho. Nah wet to sapa sing mam yo mek bapak ambek ibu lek masak anu gereh-gereh asin bocah-bocah e ra ngerti gereh asin lho wis dikom sik kok apa ben rada asine sudah didik ngono iki. Santan ini kebrah sumop ya tak digone taweli pemirsa. Iki mau jadi sak marang tapi engko ndak tak masak kabeh soalnya tak wehni mae kandik kapan mae pengen aku gelem lek mek didik didum aku mae tak paring godokan iki nanti masak didik ae enak ini berdino masak nul pemirsa ndak usah ogah-ogah ya lek masak sak cukup eh ora masak gendrang nek suwi-suwi ya. Nah. Marai ibu pas ndak masak ni Mbah Kong, dadi masake mek didik ae. Ini wis. Iki bareng ni mae. Sek gek diteliki. Kurang ya kurang sih, kayak kurang gitu di panas, enggak rasanya ya, enggak enak. Ini apa mau pesek? Sumpe rata dikintas goreng gereh asin sumpe rata dikintas ini pasang wajane goreng gereh asin. Boleh goreng gereh rengone mlipit aku tak tahu masa. Kalau ukah-ukah si tipa ini, mah aku tipa ini tak kuat dengan ini. Di lantai ini tak kuat. Jadi titik-titik aja ni. Titik tak cukup penggoreng gereh. Tak perlu ukah-ukah ya. Di sambi kosong, sambi pasah. Depan besar. Terakhir matang saja.
kira mateng. Tak kira mau gosong, tak nendak ibu saya ke, nendak tau. Memang rada dingin dah, tapi malah empuk ini gua. Malah buat lagi wang geret pamer ni, pamer saya. Nah, ini kira mateng. Jangan ini mateng ya. Nah, terima kasih buat pemirsa semua yang sudah dengan setia menonton videonya keluarga Pak J ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tidak bisa membalas apapun ya, segala kebaikan pemirsa semua yang sudah setia menonton, yang sudah subscribe, yang sudah komen, memberikan jempol. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya terus berdoa buat pemirsa semua dimanapun pemirsa berada, tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi oleh pemirsa, mungkin saat ini ada pemirsa yang dalam keadaan sakit, saya berdoa supaya sakitnya segera sembuh ya, segera penyakitnya dilalukan ya, diberikan kesehatan mereka. Pemirsa yang mungkin saat ini sedang kesulitan dalam ekonomi, diberikan jalan keluar. Dalam kesulitan pekerjaan, dibukakan jalan pekerjaan. Yang apa ya, dalam kesusahan apa, diberikan penghiburan. Pokoknya semuanya yang terbaik buat pemirsa ya. Itu doa dari keluarga kami, keluarga Pak Ju ya, yang terbaik buat pemirsa semua dimanapun pemirsa berada ya. Dulur-dulurku kabeh wae sing ning desa, ning kutha, ning pelosok, ning wis pokoke di seluruh Nusantara, bahkan mungkin ada yang di luar negeri ya. Memang ada beberapa saudara-saudara kami ada di luar negeri, tapi mereka sudah tahu apa belum kalau keluarga kami punya channel ya, enggak tahu. Tapi doa kami buat pemirsa semua, saudara-saudara kami, dulur-dulur kabeh, dongane ibu sak keluarga, khususnya keluarga Pak Ju, yang terbaik buat semuanya ya. Nah, ini terima kasih. Percayalah, yakinlah bahwa hari ini adalah hari yang penuh berkat, hari yang penuh mujizat. Dan jangan lupa tetap bersyukur, karena di dalam mengucap syukur ada kuasa Tuhan yang dinyatakan ya. Terima kasih penonton. Shalom. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.